Kita mau cerita, ceritanya apa ya? Bandung Bondowoso. Siapa Bandung Bondowosonya? Dan nanti saya akan merayu Roro Jonggrang. Roro Jonggrangnya Razia. Orangnya cuantik. Cuantik pol. Yang ini orang. Ini ada acara menarik, main ketoprak. Yang menarik adalah ini pemainnya pemangku kepentingan kesehatan. Ada banyak ke dokter yang hari ini hadir. Bukan dari Jawa Tengah loh. Dari Kalimantan Timur, kamu lihat kalungnya. Dari Sumatera Barat, para dinas kesehatan. Sekarang di Jogja dinasnya. Dinas di Jogja. Madura. Jawa Timur. Ini nggak ada celuritnya nih. Para dinas kesehatan. Jawa Timur. Dia dari Kalimantan Timur. Nah ini ondel-ondel. Pasti tahu kan? Ini dari DKI. Lalu dari Papua Barat. Papua Barat. Jadi Karyadi. Karyadi orang pusat. Ya. Terus kemudian dokter bumi. Ini mungkin kategori kalau dalam ilmu kesehatan bentuknya ini virus. Virus kepala dinas kesehatan dari Jawa Tengah. Ya. Sing kampret, sing bijak, bareng-bareng, sebulan kaya cebong. Tonton sampai lengkap.
Ya Allah,
Maintah. Akhirnya kamu tidak maintah. 98 pak. Ya Allah, paling kali jangan bisa ketuk gini, Sambiem, Suparni, Ibu Suparni. Ya, mahasiswa, gimana? Unimus pak. Unimus? Iya. Ini ngerti kok? Unimus. Unimus? Apa? Perpanjangannya? Iya. Unimus! Tadi mahasis Ruwi piye carane ben ibu-ibu sing lagi hamil lahir ibu sehat dan ibu sehat dan orang lantus laktil pun rektor yang lagi dor-dor ampun Aceh saya itu mager. Neng dan si tanah 2015 mager. Oh pak, baik itu lah. Beli si makan baru. Beras biaya. Jangan tuh jangan tuh rumah rumah pak. Kau kok malah dor tuh dari dia baik sama dor dor dor. Kau dor dornya apa? Mau mengunjungi ibu-ibu hamil pak. Oh, mengunjungi ibu hamil. Terus siapa kan? Disuruh periksa sejak dini, sejak kandungannya masih muda. Kita yang kasih suatu tadi. Ini Pak Nanta, uang meteng itu dirulai sini nopo. Ada sih bayi pak. Boten iso. Apa? Di sini sasi. Neng uang meteng ibu kuliahnya kenapa kurang tahu percintaan gak ya? Pirang sasi. Pertanyaan pirang bayi nopo. Salah. Bener bener bener. Ini merasa di depan kalau mau merasa pulang. Terus rasa. Pak. Karena menengah yang gua pak. Saya mau S1 Eno biologi. Alhamdulillah kalau udah sampai. Udah cerita cerita. Bukan rontok. Apa? Malah temen nih. Nah. Apa nih sing dudu dingerteni ibu sing paten karo bojone suaminya harus ikut mengikut mem apa wah ikut menter yo nek iya ibu mantan periksa pak mendalimi ibu hamilnya suami siaga suami siaga iya pak Ben kandungannya sehat, bayinya lahir terus jumpang pas ngomong-ngomong kurang stunting ya, ini dia pakai gizinya dari pas di kandungan harus cukup oke, apa ya? Komentar ini gimana apa ya? 4-5 sempurna apa ya? 4-5 sempurna antara lain antara lain sayur mayur susu susu kedelai sayur mayur, kedele, bayam, sawi, kacang, kangkung ya lah. Gak sama deh, sama kongkong. Yang ini dari salah ini. Sayur, susu, buah, ikan. Ikan. Uwak, uwak bayi, uwak kambing, uwak sapi, uwak kebun. Kita ni uwak sing jarang disebut. Apa? Lele. Lele. Terus, kita ni sini bonsai uwak sebut. Dapat dua sini dah. Yes, aku dah tahu dulu. Ini malah aku keliru ngomong. Yes. Pak, pas lahir bayi lahir ceprok nanti ibunya lagi sepisan melahirnya anaknya sampean mahasiswi ibunya bukan dari apa dari bayinya sehat
Asi eksklusif. Asi eksklusif. Selama. Aku lagi ini punis selama mau bisa. Minimal 6 bulan sampai 6 bulan. Tapi itu minimal 6 bulan maksimal 6 bulan. Artinya itu diperintahin. Pokoknya 6 bulan harga mati UMKM. 6 bulan harga mati UMKM. Jadi minimal 6 bulan, maksimal 6 bulan itu harga pas. Tidak bisa ditawarkan. Maksimal itu orang tahu loh. Apa nih? Orang maksimal itu. Bisa ngasih lagi sama kok. Lho, kalau udah mahasiswa juga. Berarti buat ekonomi jenilian ya? Maksimal itu roh, Pak. Halo. Kata Mbak, kaya sampean. Pas pulang jalan di video itu baru itu. Ya, ini pas pulang. Serang tahun itu, nantinya nenek di kampung. Karena itu, istilahnya untuk itu. Ya, karena sebenarnya akhir, Pak. Enggak, Pak. Hah? Berapa? Biasanya nanti, ya. Yang namanya besok calon pemimpin itu ada 3 S. Oke. Singing, writing, yeah. Speaking. Sudah. Singing, writing, speaking. Speaking. Speaking quiz. Four. Sporting suka olahraga. Apa? Apa? Zumba. Zumba. Terus kemudian sporting English, coba. Sekarang singing. 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 Sama. Ya, saat ini coba. Bisa kan? Ya, coba. Gue ini coba singing kok. Kasih coba. Pamile. Ya, singing. Jadi lancar kerotan dia. Olahraga, nggak berpikir koisien ya. Ya apa? Aslinya ini Pak, Semarang Pak. Oh asli putra daerah Semarang. Putri daerah Pak. Oh. Oh. Ya. Semarang itu kedung-dung. Nah, kedung. Iya. Mundung nanti lah. Pertas kuasa itu nih. Nah, kan tadi mundung lah. Wah. Aku curiga ini rumahnya kedong mundong kok kerong. Terus gimana nih? Ya, satu, dua, tiga. Ada pernah gendong kok? Kita sahabat Abia ini. Oke, oke. Terus ya? Apa? Ada gendong kok? Apa? Apa ini? Jadi-jadi kok? Oh!
Luar biasa. WAP jadi ranyani ya. WAP super. WAP sekarang kita juga bilang itu. Jadi selain lancar, ya lulus, IP-nya rasa oke-oke. Kepada anggota keluarga yang lain, kemana dia pergi,
ya buat apa dan jam berapa dia pulang ke rumah. Itu memang banyak ya? Di wilayah Pangandaran itu banyak. Oh banyak ya? Iya. Dan ini kami sudah jadikan gerakan. Kemudian tenaga kesehatan juga berkunjung dari rumah ke rumah menyebutkan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan HIV. Yang diperiksa apa ya Pak? Darahnya. Yang beri darahnya? Sebelas kontrol saya ber sedikit saja pemeriksaan. Sedikit? Diambil? Iya, jadi periksa. Ada yang tetap penyakit AIDS? Bisa? Ada. Ada? Ada ya? Ya ada banyak. Oh ada banyak? Itu kalau yang kena pernah penyakit itu, HIV AIDS itu katanya gak boleh didekati, salaman gak boleh, senggolan kena keringatnya gak boleh. Apa betul? Gak boleh pemerah. Oh boleh? Saja. Oh, jadi tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tidak boleh dijauhi? Gak boleh dijauhi. Harus didekati itu ya? Didekati saya. Terima kasih. Bukan untuk dijauhi, justru didekati. Orja, orja yang ini yang dijauhi. Orja. Apa ini? Otonomi daerah. Ini, kena sekolah mengambilnya lagi keluaran kami. Bisa gini ini? Nah, ini keluaran kami ya. Itu udah ini apa? Penampilan lagi. Nah, penularannya sebenarnya lewat apa? Penimpanya kalau kami di sana itu melalui hubungan seks yang tidak aman. Hubungan seks yang tidak aman, maksudnya ada kawan istrinya. Tidak aman juga ya. Atau berjumpa gitu ya? Kalau hubungan tidak memakai alat penyembuh. Oke. Berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan. Oke. Apalagi Pak yang bisa melakukan? Bisa menggunakan jarum. Nah, jarum jari. Tidak sedemi. Hati-hati gue. Keraman ya. Gue aman Pak. Hah? Belum boleh nama nama kok. Oh, belum. Terus? Jarum suntik. Narkoba ini biasanya. Narkoba. Iya, biasanya pakai narkoba. Narkoba. Kemudian juga bisa melalui transfusi darah. Transfusi darah. Tapi takut jarum mata itu juga bisa. Jadi cukup pintu. Ya, dari rumah ke rumah memastikan bahwa anggota keluarga itu sehat. Luar biasa, Pak. Itu dari sekolah ini. Ya, terus sekarang jalan ke mana lagi? Yang lain. Jangan Pantun. Apa? Pantun. Yes, Pantun. Nah, Jawa Barat ini Jakarta. Jangan-jangan jawab dulu coba dulu deh, udah lama hujan turun di simpang lima berteduh di Mas Raya. Terima kasih undangan Pangeran dan Raja. Salam berhormat kami dan Jakarta. Oke. Mulai dari bayi sampai dengan lansia dijaga semuanya. Dinilai dan itu apabila ada masalah kesehatan diberikan solusi. Ternyata di DKI Jakarta itu banyak komunitas ODGJ. Orang dengan kondisi juga. Cuma sih dia begitu kok begitu. Dia begitu. Kesehatan. Jiwamu sehat ya, ya kan? Yang itu cerita ciri-cirinya kayak gitu kan? Dengan gambar jiwa. Ya, terus kami jadi menempatkan para psikolog di puskesmas. Psikolog, para psikolog di puskesmas. Kemudian diam-diam menjemput pasien dalam. Kolam pintu. Ketok pintu lagi. Pintunya siapa ini? Kolam pintu.
ngerti? Baru-baru kali berarti. Berarti ngerti? Baru berarti medical grade. Wah. Kamu mulai dulu. Terus kita bikin website dan chat yang bisa diakses sangat berjiwa kan? Website chat cuma chat. Jadi dia orang petani bisa terakses layanan konsumen dan berdiskusi tanpa harus jauh. Terkoneksi dengan kamera. Ada kamera nih ya? Oke. Ini streaming, pasti streaming berapa? Streaming. Oke, okay, cincate yang masih ngapa? Dia murah. Tapi kalau untuk edan, ibu nanti juga bukan jiwa, nanti juga ada yang ngapa. Oh, yeah. Ya. Jadi, tim kami dengan anak-anak yang terbiasa atau dengan terbiasa, kita berhubungi dan kita berikan pelatihan pembenahan sampai bisa mandiri dan produksi. Kita koordinasikan antara tugas kesehatan dengan pemerintah. Bu, ini menarik. Karena banyak kita akan berusaha. Sekarang anak kecil main game. Tapi game apa? Kebetulan sih. Teronan di kota. Tahu bu? Anak-anak kecil pada teronan di kota. Sekarang mereka stres. Masuk rumah sakit. Gejalanya ada di mana-mana. Nah, sekarang kira-kira program untuk ngomong kepada anak-anak biar tidak kecanduan game gadget. Mana yang kira-kira? Kita berikan pola langsung yang baik bersejarah dengan tokoh pemegang orang tua. Udah bawa pulang nih, tangin dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu. Cuma. Wah. 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 Pola dari orang tua. Ada aplikasinya bisa, jadi semua bisa tahu.
teman-teman. Teman-teman itu juga dibutuhkan di Indonesia. Oke, siapa kampanye berikutnya? Oke, kita akhirnya semua Mesir. Berdarah di Jawa Padang. Ada rasa Jawa. Oke. Jadi kami agak beda dari yang lain. Ya. Nah, kami ini ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan untuk membantu Jawa Tengah dan DIY. Oh, bantuan apa? Tugas dari penyakit dan menyelamatkan lingkungan. Oke, penyakitnya melaju-melaju nggak bisa dikendalikan. Ya, dikendalikan. Mengendalikan tujuh kekuatan. Maksudnya itu jangan sampai Ini namanya BBTKLWP. Jadi apa rata? Tadi apa? Tidak tahu kan? BBTKLWP. BBTKLWP SMOP. LWP. Tadi saya tanyain. Untuk memeriksa lingkungan sebagai laboratorium lingkungan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi kita melakukan kajian, memeriksa, kemudian memberikan solusi-solusi berupa teknologi pembangunan. Besok kita mau mencobakan. Oke, silakan. Silakan. Silakan kamu menjelaskan. Ya sudah. Kalau perlu silakan. Haruan dan
Besok kita kreatif. Waalaikumsalam. Ya. Ini kata yang apa? Jadi kita kirim ke semua ini gitu. Tripod. Jumat sehat. Ya, berarti Sambang Pargo Jumat sehat. Senin Selasa Rabu Kamis. Wow. Maksudnya Jumat sehat itu sehat terus sampai tiap hari. Setiap Jumat seluruh pejabat struktural kita ajak pulang masuk. Oke. Turun ke yang struktural, yang fungsional kan? Struktural. Oke. Nanti dengan puskesmas. Oke. Wakil ya. Dia sampai ngomong lagi. Jenengan iki boyo ngenehi ati kula sithik to dirae-rae iki raine wis tuwa ning junior. Ha niku saya ambiar mleh niku. Sing endi? Ha niku aku. Heeh. Iki malah bayine raine tuwa. Iki aja jo stunting ya sampeyan. Lah iki stunting. Iki stunting. Oh. Aku jane ora patek wedi karo junior. Tapi kalau aku nak neng kanker saudara, Mbak. Kowe ngapa kowe? Kok iso ngono? Iki pangeran lho. Saudara siapa? Oh, iya iya. Ya, ya, ya. Iki standing, iki standen lah. Kowe setan bakul sandal. Ya, ya. Wes. Apa opo? Saiki gembung iki tanowo. Saiki awake dhewe kudu piye? Lho, rapipun. Lho nek wis manut kabeh saiki urusan kuwi mau germas, urusan gampang-gampang wae. Cuci tangan sebelum makan. Oh. Kuwi kudune kabeh wong lambene ngomong saben dina. Ya ra. Ngomong dileke nek BAB kuwi nang jamban. Nah. Ora sak nggon-nggon apa meneh nang kali. Kaya anakmu. Anakmu. Wes. Ya. Aku ya wes rasa suwe-suwe ya. Ayo, wes jenenge mung gawe ya. Ayo, ayo. Mati.
apa kowe? Gusti Pak, Gusti. Pangeran. Pangeran. Ngadrakon ketiwasan. Lah piye? Negara panggih kina pembakul binaya mangan. Kowe lah dalah. Oh. Kowe arep apa? Kaya iki lho kaya iki. Lah iya iki mau kan kaget kan. Terus piye terus piye? Oh. Aku yang kaya iki. Gimana kan? Piye piye? Dadu moyo dadi endang. Kupinge bosok. Terus piye kahanan negara saiki? Dipun jejegi kali Prabu Boko seandainya. Kuwi lah dalah. Kula kok ora sem baleke. Lah nasibe perjurit piye saiki? Nah. Ana jenenge Prabu Boko arep rekore. Sing disuntik iki bokong ya. Bokong. Dadi piye kahanane prajurit saiki? Bibar mawut penggeng kula kok sampeyan paduka. Mawut. Siku kok bener. Tak dhewe kene. Pendidikane Kang Badhe Majeng pangeran. Wis. Lah terus kula mosok pangerane sik ta ya kowe sing mati ya kowe sik to. Ya 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 ben ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kula menika kangge mbelani pengging menika nyawa kula kula udakaken. Nah, mati ora apa-apa. Senane. Budale wis warani wae di. Wes. Citra Dewi, Citra mana Citra? Ini buta kok tawa kosmetik toh? Citra mana? Kayak nyambi sales sih. Oke. Nah dokternya sosok ketemu di peler nengi lah ya kira-kira. Iki jadi kalian belum tahu. Anu Gusti, Anu Permisuri. Oh, Citrawati. Citrawati. Usri Nandar gula Citrawati. Wila dalah. Ngalang-alang ilang. Ngendi kok dirampungi saiki kowe? Penggeng ora entuk dijukuk sapa wae. Nah, kabeh kudu ditandangi. Gendutnya benar suwe-suwe benar-benar seminggal orang-orang suwe orang latihan lah wes cuman lucu ribut sakit atau apa ayo ini mau di pasukan nih sing jari ini luar biasa wis delunga kabeh. Iki enak wong ayu banget iki sapa iki? Sing ayu kula nggih. Sing ayu kula. Kuwi lho. Wis luar biasa. Dokter, mohon izin. Tolong di USG. Mungkin ada sesuatu yang kurang beres. Sinten menika? Panjenengan sinten? Adinda. Iya, Adinda. Aku Roro Jonggrang. Roro Jonggrang melatala iki sing nang impen kuwi iki. Roro Jonggrang iki suara banget iki. Impen dos mundi. Panjenengan mbok ngimpiliane wae. Sikile wae nganggo sandal. Luar biasa iki. Iki to sing Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya, Pak. Jenengmu sapa?
Sopo aku? Jenengan nek ngaku sesuk dipelet. Marwoto ngoten mawon. Bandung Marwoto. Boto wae nek pun Bandung berarti pun ngaku identitas e niku. Nek nek muni Bandung Marwoto nek disandet kan iso mlebu nang Marwotone, ora mlebu nang Bandunge. Aku Bandar Marwoto. Oh. Bisa bener kok ya. Dimas. Kok Dimas. Bingung. Tentang aku wis aja ero tok bingung. Nggih. Adinda. Diajeng. Diajeng. Kok diajeng? Diajengat. Aku ki ngimpi. Wingi ketemu prawan sing ayu banget. Dirunge mancung tetege dhuwur awake luar biasa. Tibake dina iki aku ketemu karo slirane. Iki perlu ketenangan jiwa mau psikologi. Apa kowe? Kula. Aku ora sombong lho ya. Piye? Aku dinekke ayu banget karo kuwi. Karo kuwi. Gubernur Komedi kuwi lah, ini kaya ilu men... Siapa tuh kuwi? Meniko Pangeran Bandung, Bondowoso saking penggi. Jeng Pangeran, menawi ngertakan meniko dipun pundut dados istri, garwo. Dipun penggalih rumien. Dititi periksa rumien. Lho ngapa? Ya, di sawang, di raba. Padahal ke duit, oh, malah kakak. Oh, iya, iya. Menjawab ini kok bisa kelintu, ampun ngaten. Gusti kula menika cilik menik-menik. Menika lajeng Ndara Bandung menika gagah gedhe dhuwur pideksa. Lah mangke kesanipun dados mawi dados setunggal mangke putrane dadi sedeng-sedeng wae. Ngoten. Sing kon dhewe rasa kesuwen. Kuwi dadi bojoku ra? Ha. Sing kepoe. Wes. Iki nglamar jaman saiki kuwi milenial iki ngono kuwi. Jaman no. Jaman now. No. No, wagi no, nunggu gue no. Selirannya arep tak lamar dadi bojoku. Gelem apa ora? Ngene sik. Apa? Guys. Iki sakjane lagi ngerayu apa ngejak dulu tau tadi. Ketoprak milenial iki, guys. Boten. Yeah. Kose ta kowe iki saka ngendi kok dadi aku kok mburi majurene saking pengging. Oh, pengging. Kelapane pengging. Mburi kono jenenge pengging. Ya kok kowe iso tekan kene ngopo? Madosi sinten? Eh? Golek sapa ya mawe dhewe? Ngluruh Prabu Boko. Prabu Boko sing mau ngobrak-abrik Mas. Pengging. Wah. Arep tak ensekke kabeh. Saiki nang ndi Prabu Boko? Aduh. Mulane tak goleki. Prabu Boko. Nang ndi? Lobet. Lobet desa ora iso ditelpon bapak blas. Wis ora aktif. Mati Prabu Boko. Mati. Wes. Wes. Prabu Boko wis mati. Wes. Seliramu gelem tak pet bojo apa ora? Sematane sapa? Buta. Buta ta mau? Buta sing Prabu Boko niku buta sing mejahe panjenengan, Dono. Sing kleru. Nah. Panjenengan mejahe Prabu Boko mboten? Aku, heeh. Oh. Kesenda Prabu Boko kuwi bapakku ya ramaku. Lah kowe sing mateni. Heeh. Kowe arep ngepek aku. Iya no way, jan ora? No way. No way piye no way piye. Eman-eman lho Ndara. Wis gelem wae rasa suwen. Nek penyan kalian-kalian nika mangke to. Heeh. Memperbaiki keturunan. Tak kandhani. Iki lho ngendika kaya ngono ki meng lair nek jane iku kono ning jero ya meng kowe iki gek ngopo to yo. Wes apa syaratmu saiki? Ya, Bandung. Apa? Nek jane aku ora gelem dadi bojomu. Mbok menawa sak jagat iki wanita iki upama mbok tari dadi garwamu mesti gelem. Kula nggih purun, Nak. Kowe ya gelem, Nak? Kula purun, ning nek aku ora gelem. Kowe gelem? Kowe gelem? Purun. Ayo tak otopsi ana nang nguni ngono. Merga apa kowe sing mateni bapakku? Apa ya klakon mung bojoan karo sing mateni bapakne? Lho mergo bapakmu wis tak pateni. Lah kowe sing nguripi sapa? Lah luwe ape tak pek bojo ta? Putri Boyongan namine. Putri Boyongan. Wes.
Iki to the point wae ya. Yes, to the point lah. Suwen. Wengi ngantuk. Ora apa. Wah, ya. Eh. Ngene ya le. Apa? Oh ya le. Ora kurang ajar iki ya. Ngene ya nyano Bandung. Ya. Aku gelem dadi bojomu. Ya. Nanging aku duweni penjaluk. Apa? Aku gawekno sumur. Sumur. Sak wisine ora. Aja kowe yo ngisine sak nggon-nggon. Lah iki padha nang kali mudha-mudha ora ta kaya ora itu. Oh, sater kuwi. 5 eng sing ndek mben. Apa? Saiki 5 eng dhewe rak ya wis beda. Piye? 5 eng sing dhisik wis rampung, ya ta? Saiki genti nggon sing meteng-meteng kuwi. Oke. Aku ngerti perkara kuwi. Wakil gubernur kok le. Eh, penyanyi puter iki yo. Coba dijembilake iki mang ki apa? Alah kesuwen. Kandane to dipun aku pokoke aku njaluk sumur ngono wae. Alah padhe lali. Ora lali wong iki yo. Angger dite wis lunas ki ngene iki. Ya, wis. Ya. Pakai meneng sumur. Ya. Jani lah ya. Ya. Ah, gawe ki sumur sih. Iki pacul karo linggis endi? Loh, cek tak semedi. Tutupen. Iki sumur sing mbok jaluk wis tak gawe iki. Jero banget iki. Jero nah sumur cendeng ember. Nah sumur ya jero. Pinten-pinten meter? Hah? Pinten. 100. Eh? 100. 100 meter. Itu ora. Sak metere 250 ku nek gelem ya tukune nek ora rasah. Iya wis. Regane pas to kuwi ya. Ya. 10 meter. Aku ora percaya nek sumur iki jero. Kok ora percaya iki kepiye to iki? Halo ora iso nggih. Ning aku saiki ngene Bandung, ora ketoke. Apa penjalukmu meneh? Wis, kowe njaluk sumur wis tak kei. Saiki kowe ora percaya apa nek penjalukmu? Aku kepengin jajak kono sumur iki jerone sepiro. Mengko nyemplung sumur. Lah iya ngono. Ning nyuwun sewu. Bapak-bapak menika pendherekipun kedhaipun mboten wonten mriki. Wis, aku tak lunga. Iki njaluk sumur lakon, kowe njaluk kijing apa piye? Ayo tak tunggu. Ya. Wis. Ene tak jebone sik. Cepet jerop ora. Ya. Jonggrang Bandung wis urip.
Lah piye kaya watu menteng ngene ta? Iki Bandung kok dudu iki ya? Bandung Surabaya. Niku Bandung. Iya. Lah Ndara, dadi piye? Gandrung lah kok kowe dadi isih urip ndrung. Setia, setia rumang samu piye? Dadi opo karepmu mau kuwi mau? Hah? Ya. Aku percaya yen kowe sekti Bandung. Neng aku isih tetep duwe panyuwun siji. Apa meneh? Aku gawekno candi cacahe 1000. 1000. Sewengi kudu dadi. Sewengi lho, sewengi lho. Sewengi kudu dadi. Candi 1000. Sepisan panyuwun. Ya. Sing ping pindhone aku go gawekno puskesmas cacahe 1000. Oke. Candi cacahe 1000, puskesmas cacahe 1000. Iya. Wes, stetoskop ya ora? Pakai susan kowe. Iku kudu komplit. Mergo aku ngelingi karo kawulaku sing cilik-cilik kuwi mesakake. Ya. Ya. Pak dheweke. Mergo aku kepengin sliram dadi bojoku tak semedi sih. Matur nuwun. Tak tunggu ya. Ben candine 1000 engko tak gawe meneh. Oke. Okay. Wes esuk to iki. Monggo janji bener sewengi. Nek sampe esuk. Wes esuk. Ono sewu apa ora iki? Kak, kak. Ojo-ojo aku rung rampung gawe niki mau durung genep 1000 candi. Jonggrang. Jonggrang. Ojo-ojo. Ora sukses iki. Piye, Bandung? Apane sing ora sukses? Candi sing mbok jaluk tak gaweke. Wis dadi 1000. Wis sumur ya wis tak gaweke. Puskesmas wis tak gaweke. Hah? Puskesmas. Wih, karepku. Wis kurang apa meneh?
wes dening aku ngebaki kabeh penjalukmu. Itu mencak iki. Tak hitungnya ya, Pak. Ya, hitungan aku kalkulator ya entuk. Siji, loro, telu, papat, lima. Sing mriki 100, Ndoro. 200, siji, loro, telu, 600. Ikan siji, loro, telu, 900. Siji, loro, sanga kurang siji, Bandung. Kowe lah. Kurang siji kok. Ayo, coba hitungan. Lasito rapi. Bandung. Loro jonggrang. Nggih. Saiki kowe kudu sing dadi dadi. Dari Dinas Kesehatan, dari tamu-tamu saya yang hari ini sempat hadir, saya menyampaikan terima kasih. Ada dari Kementerian, terima kasih Bu sudah hadir. Ada dari Kalimantan Timur, terima kasih. Dari DKI sudah hadir, terima kasih. Dari Papua Barat, terima kasih. Yang ikut dari Kabupaten Kota, terima kasih semuanya. Dan kawan-kawan para pendukung seniman yang luar biasa. Barangkali pesannya tidak terlalu seni banget, tapi ada pesan kesehatan untuk kita membangun Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih pada pemain-pemain profesional Mbak Yati Mancung dan kemudian sama Mas Marwoto. Inilah cerita Bandung Bondowoso dan Loro Jonggrang. Mudah-mudahan menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papua Barat. Papua Barat. Betul. Kita mau ceritanya apa ya? Bandung Bondowoso. Siapa Bandung Bondowosonya? Dan nanti saya akan merayu Roro Jonggrang. Roro Jonggrangnya rahasia. Warnanya cantik. Cantik pol. Orangnya cantik, Roro Jonggrang cantik. Itu, waduh, biasanya orang kalau dokter-dokter ini sering operasi plastik, ya, operasi plastik, ya. Itu kan ditarik ke dalam hidungnya. Kalau ini enggak, ditarik kebalik, biasanya keluar ini ke dalam. Jadi ini cuantik tapi, terus pokoknya ngono lah. Nanti lihat di panggungnya. Rasanya masih, duduk. Apa? Enggak kabar ya, Pak? Wah, sih. Kan ono battle ya. Biasa, diatur kok ya. Tapi jauh dari Kalimantan. Jonggrang kan dudu bojone. Lah kok akhire wis dadi patok. Dan
Rencananya rahasia, tapi Roro Jonggrang yang cantik jelita itu malam-malam ini datang di sini. Yang ini orang. Hebat Semarang. Semarang hebat ini. Semarang hebat. Terus nggak? Ini lah, Pak. Oh iya.